sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 2 Februari 2022 bersama Romo John Laba SDB dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, hari ini bersama seluruh gereja kita merayakan pesta Tuhan Yesus dipersembahkan di dalam Bait Allah. Saya Romo John Laba SDB dari Komunitas Salesian Don Bosco Tiga Raksa di Tangerang. Saya akan membaca dan memberikan renungan pada hari ini. Sumbernya dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi oleh Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Dan ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak itu. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembusi jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sudah menikah. Ia hidup 7 tahun bersama suaminya. Dan sekarang ia sudah janda, berusia 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak itu dipersembahkan di Bait Allah, Hana juga datang ke Bait Allah dan bersyukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf
serta anak itu ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertumbuh menjadi besar dan menjadi kuat, penuh dengan hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang saya kasihi dalam Kristus, saya memberi judul renungan hari ini, Bertumbuh Bersama Kristus. Pada hari ini, tanggal 2, bulan yang kedua, tahun 2022. Mendengar angka-angka ini, kita semua merasa bahwa angka ini sangat indah. Ada seorang sahabat yang mengatakan pada saya bahwa dia selalu memperoleh keberuntungan melalui angka 2 ini. Saya tersenyum. Yang namanya keberuntungan atau hoki itu datangnya dari Tuhan. Terlepas dari hoki tidaknya atau adanya keberuntungan atau tidak, hari ini tanggal 2 bulan Februari, kita sebagai satu gereja merayakan Tuhan Yesus dipersembahkan di dalam Bait Allah. Perayaan ini kita rayakan 40 hari setelah perayaan Natal. Oleh karena itu, pikiran kita coba diarahkan kembali pada peristiwa Natal yang penuh dengan nuansa sukacita. Dan ada satu hal di sana yang kita ingat pada saat perayaan Natal, yaitu terang. Ada simbol bintang yang menjadi terang bagi bangsa-bangsa, sehingga para Majus bisa datang dari timur untuk menyembah Yesus. Ada lilin, mulai dari lilin-lilin Advent sampai lilin Natal, yang mengingatkan kita pada sosok Yesus sebagai terang dunia. Maka perayaan Tuhan Yesus dipersembahkan di Bait Allah pernah memiliki nama Misa Terang. Sekarang ini di banyak tempat, perayaan Ekaristi, sebelum perayaan Ekaristi dimulai, itu biasanya mulai dengan pemberkatan lilin, kemudian perarakan lilin, sampai ke dalam gereja, baru dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi. Kami para imam, biarawan dan biarawati, hari ini juga merayakannya secara istimewa. Kami memberi nama pesta ini sebagai Hari Hidup Bakti. Kenapa Hari Hidup Bakti? Karena Hari Hidup Bakti atau Vita Consacrata itu mengingatkan kami bahwa kami juga mempersembahkan diri kami secara utuh untuk melayani Tuhan dan sesama. Para imam, para biarawan dan biarawati itu membaktikan diri, mempersembahkan diri secara utuh untuk Tuhan dan untuk melayani sesama manusia. Tuhan hari ini hadir dan menyapa kita dengan sapaan yang sangat indah. Sebuah kisah Yesus di dalam Injil Lukas. Sebuah kisah tentang keluarga kudus yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan cinta. Dan kita mendengar bagaimana Yesus dibawa oleh Maria ibunya dan Yusuf ayahnya untuk dipersembahkan di dalam Bait Allah. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah orang Yahudi tulen. Maka adat kebiasaan mereka itu tidak dikesampingkan. Tapi sesuai dengan kebiasaan mereka, Yesus dipersembahkan di dalam Bait Allah dengan persembahan-persembahan istimewa seperti burung merpati atau burung tekukur. Dan ketika mereka tiba di dalam Bait Allah, mereka bertemu dengan dua sosok yang penting, yang sangat menginspirasi. Sosok yang pertama adalah sosok Simeon. Simeon adalah orang benar. Dia juga dalam penantian yang panjang. Dan Roh Kudus menginspirasi dia
akan kedatangan dari Yesus Sang Mesias. Maka ketika Yesus diantar masuk ke dalam Bait Allah, dia melihat bayi Yesus dengan penuh cinta. Dia menerima, dia menatangnya, dan bersyukur kepada Tuhan karena bisa melihat Yesus dengan mata kepalanya sendiri. Ini sukacita orang benar ketika bertemu dengan Tuhan. Dan ketika itu, dia lalu berkata begini, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Simeon memandang bayi Yesus dengan penuh cinta. Dia juga memandang ibunya dan mengatakan kepada ibunya tentang penderitaan yang akan dialami sebagai seorang ibu. "Sebilah pedang akan menembus jantungmu." Ini adalah bahasa penderitaan yang diungkapkan oleh Simeon kepada Bunda Maria. Kita juga bertemu dengan sosok yang kedua, yaitu sosok Nabi Hana. Dia seorang wanita yang penuh keyakinan, penuh harapan kepada Tuhan. Setelah menikah, dia hidup bersama suaminya 7 tahun, suaminya meninggal, dan sisa hidupnya dia persembahkan untuk Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia tinggal di dalam Bait Allah dan siang dan malam dia beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ketika bayi Yesus diantar masuk ke dalam Bait Allah, hatinya juga penuh dengan sukacita. Dan dia memandang Yesus dengan sepenuh hatinya, luar biasa. Dan dia juga yang mengatakan kepada orang-orang banyak bahwa Yesuslah yang akan membawa kelepasan bagi Yerusalem. Dua sosok yang hebat ini, sosok Simeon dan Hana, sangat menginspirasi kita. Mereka adalah orang-orang benar. Mereka adalah orang-orang yang terbuka hatinya untuk menerima Tuhan dalam hidupnya. Mereka memiliki sikap batin, menantikan kedatangan Tuhan dengan sabar. Mereka juga penuh kepasrahan dan harapan yang besar hanya kepada Tuhan. Menanti itu bukan pekerjaan yang gampang. Tanpa kesabaran, tanpa iman, tanpa harapan yang besar, penantian itu tidak bermakna. Dan ketika mereka bertemu dengan Yesus, hati mereka juga berkobar-kobar. Mereka bersuka cita dan membagikan sukacita itu kepada orang-orang lain. Simeon dan Hana menginspirasi kita supaya Yesus yang kita miliki, Yesus yang kita imani, bukan untuk diri kita sendiri, tapi Yesus yang bertumbuh dan berkembang di dalam kehidupan kita, haruslah kita bagikan kepada orang-orang yang lain. Kedua sosok ini, Simeon dan Hana, juga membantu kita untuk bertumbuh dalam iman. Kita tidak akan menanti seperti Simeon dan Hana, tapi kita sudah menerima Yesus melalui sakramen pembaptisan. Maka kita perlu membuka hati kita, membiarkan Yesus juga lahir dalam hidup kita. Biarkan dia bertumbuh dan berkembang di dalam kehidupan iman kita. Karena itu tepat sekali Lukas pada bagian terakhir dalam Injil, dia mengatakan supaya Yesus itu bisa bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah menyertai dia. Dan bagi saya, kata-kata yang sama pula
yang harus kita hayati di dalam kehidupan kita. Yesus yang kita imani bukan tetap menjadi seorang bayi, tapi Yesus yang kita imani, dia harus bertumbuh, dia harus bertambah besar, dia harus menjadi kuat, dia harus penuh dengan hikmat, dan bahwa kasih karunia Allah ada di dalam diri Yesus, dan juga menyertai kita yang mengimani dia. Saudara-saudariku, hidup Kristiani itu akan bermakna ketika kita bisa membuka diri kepada Tuhan. Ketika kita bisa membiarkan Yesus, sebagaimana saya katakan tadi, lahir, bertumbuh, menjadi dewasa, bertambah besar dan kuat, dan penuh dengan kasih karunia di dalam hidup pribadi kita. Itu berarti bertumbuh bersama Yesus artinya apa? Artinya kita benar-benar menjadi dewasa di dalam iman kita. Iman kita tidak bisa hanya pada Yesus sebagai seorang bayi. Tapi Yesus yang menyelamatkan kita adalah Yesus orang dewasa yang hebat sekali. Karena itu, iman kita harus seperti itu. Tidak bisa memiliki iman kekanak-kanakan. Iman yang infantil. Tidak. Iman harus bertumbuh, bertambah besar, menjadi kuat. Dan ketika ada pedang-pedang yang kita hadapi, kita tidak akan gentar. Kita tidak akan takut. Kenapa? Karena kita mengimani Yesus yang dewasa. Kita bertumbuh menjadi dewasa dalam iman dan mengimani Yesus seorang dewasa. Dan bahwa meskipun ada pedang-pedang yang kita hadapi, tetapi kita harus ingat Santo Paulus mengatakan, kita itu lebih dari pemenang. Dan biarpun pedang itu ada di hadapan kita, Tuhan Yesus tidak akan memisahkan kita dari kasih-Nya sendiri. Pergumulan hidup kita, semua pengalaman penderitaan dan kemalangan tidak membuat kita surut untuk mengimani Yesus. Karena kita lebih dari pemenang. Karena tidak akan ada sesuatu pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena itu pada hari ini kita diingatkan untuk bertumbuh bersama Yesus. Kita semua sudah dibaptis. Tapi pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita bertumbuh dalam iman? Apakah kita mengimani Yesus sebagai seorang yang dewasa, yang menyelamatkan kita dengan hidupnya, dengan totalitas hidupnya bagi kita? Hanya dengan kesadaran seperti ini membuat kita juga mampu untuk bisa menyelamatkan sesama kita yang lain. Sama kita yang betul-betul membutuhkan pertolongan kita. Yang hidup dalam kegelapan, kita membawa mereka keluar untuk melihat terang. Kita bersyukur pada Tuhan karena perayaan ini. Tuhan Yesus dipersembahkan dalam baik Allah. Kita semua juga belajar untuk mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Marilah berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada-Mu, Engkau mempersembahkan hidup-Mu kepada Tuhan. Engkau dipersembahkan di dalam bait Allah. Semoga kami juga dalam hari-hari hidup kami, kami senantiasa terbuka untuk bisa mempersembahkan seluruh hidup kami kepada-Mu dan melayani Engkau dan sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk panggilan-panggilan yang ada di dalam gereja. Amin. Dan kiranya kita semua sepanjang hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 2 Februari 2022. Terima kasih kepada Romo John Laba untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.